Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali pada video kali ini. Ini saya mau menerbangkan merpati lagi dari laut. Tapi merpati yang akan saya terbangkan kali ini khususnya itu nih, merpati bandangan. Ini merpati bandangan yang dulu itu kita tangkap malam hari itu, dan sampai sekarang hampir 1 bulanan lebih ya, 2 bulanan malam, itu belum diambil sama yang punya. Dan ini rencananya mau saya langsung terbangkan dari laut saja. Ini ya merpatinya yang belandangan. Merpati betina putir atau itu namanya cito atau kupu-kupu, ini saya juga kurang tahu karena ini mapanya juga di atas, jarang turun ya. Nah oke, langsung saja kita menuju ke laut. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini merpatinya, ini saya sudah sampai di laut juga. Di laut, ini posisi pagi hari ya. Ini langsung saja kita terbangkan ya. Oke. Nah ini pertama kali ini kita akan terbangkan yang tritis. Dengan ini merpati baru saya yang kemarin saya adopsi juga. Ini merpati yang ekor panjang. Yang ekor cabang. Ini langsung saja kita terbangkan, semoga saja pulang ya. Oke. Terbangkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terbangkan ya. Nah, itu teman-teman merpatinya langsung bablas ke utara ya. Itu. Nah, ini saya perdekat. Gandengnya renggang ya teman-teman ini nih. Warna yang ekor panjang juga baru pertama kali saya terbangkan. Oke, itu sudah tidak terlihat ya teman-teman. Nah, itu masih terlihat sedikit-sedikit. Nah oke, ini sudah tidak terlihat ya. Ini langsung saja kita ganti ke yang merpati bandangan. Nah oke teman-teman, tadi merpatinya sudah saya lepaskan ya. Sudah langsung gandeng ke utara, langsung menuju arah pulang. Semoga saja nanti pulang ya, karena sudah merpati yang ekor panjang itu baru saya terbangkan sekali ini saja. Langsung dari laut ya, jarak 2 km lebih sedikit ya. Nah oke, ini langsung kita terbangkan merpati yang bandangan. Merpati bandangan betina. Ini sepertinya merpati kupu-kupu ya. Merpati kupu-kupu. Ini langsung saja diterbangkan ya, karena ini sudah lama sekali, sudah hampir 2 bulanan atau malah lebih ya. Itu tidak diambil sama yang punya. Sudah saya posting-posting juga di grup Facebook, itu tidak ada yang mengakuinya ya. Jadi lebih baik ini saya lepas saja. Kalau mau kembali ke rumah berarti ini masih rezeki ya. Kalau tidak ya sudah tidak masalah, karena ini sudah merpati bandangan. Oke, ini saya mau gandengkan dengan merpati saya yang tua. Ini merpati semprang saya. Ini langsung saja kita terbangkan ya. Ini kita gandengkan. Oke, bayar kembali lagi. Nah, oke teman-teman, itu langsung ngeplas ke utara ya. Itu yang merpati bandangannya ditinggal ya. Itu ada di belakangnya. Nah itu malah misah ya teman-teman. Ini saya perdekat lagi. Oh malah misah ya teman-teman. Yang merpati bandangannya itu malah misah.
teman-teman, itu tadi ya merpati badakannya sudah saya lepas, nanti malah pisah ya, entah mau pulang atau tidak saya juga kurang tahu, nanti kita cek di rumah ya. Nah, oke, ini langsung selesai, ini langsung kita cek ke rumah, jadi simak terus videonya, lanjut. Nah oke teman-teman, ini sedang perjalanan pulang ya, ini mau ngecek ya nanti merpatinya apakah sudah sampai rumah atau malah bablas ya, karena tadi saya juga melepas merpati yang baru itu ya, belum lama, si ekor panjang itu kan belum lama itu saya lepas. Jadi semoga saja nanti mau pulang ya, karena tadi sudah mau gandeng dengan merpati saya yang kritis. Oke, nanti kita lanjut sampai di rumah. Nah oke teman-teman, ini saya sudah sampai rumah. Ini alhamdulillah sudah pada pulang ya, yang tiga itu yang merpati semprang saya yang tua, itu merpati saya yang kritis di sana. Terus yang ekor panjang juga sudah ada tadi, sudah masuk dalam kupon ya. Dan yang Pak Blandangan itu belum pulang ya teman-teman. Ini nggak apa-apa kalau Blandangan. Nah oke, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya, untuk melepas merpati Blandangan dari laut. Jika teman-teman suka jangan lupa di like dan di subscribe. Jika ada kritik dan saran bisa langsung ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.